Kak, pesan nasi liwet dong. Adanya nasi padang. Oh, oh nasi liwetnya di mana? Nasi liwetnya sebelah sana. Oh, sebelah sana. Nah, Bang. Ini dia ya, nasi liwet ya? Wah, ini nasi liwetnya. Ah, iya. Yang jual Abang ya? Ah, bukan. Oh, kakak tadi ya? Abang? Wah, jadi bingung. Halo, Singkawang Foodie. Teman-teman, hari ini pagi-pagi kita mau cari makan nih di jalan ke MC Tut. Ini pas ada di depan toko helm nih, khusus toko helm nih. Kri Murni, ada kawan kita nih. Haus banget, mau minum dulu nih Coca-Cola. Ini, kita tanya dulu nih, yang rekomen nih, Cece. Ini, mau makan yang enak katanya. Mau makan enak, ada. Apa nih? Menunya tersedia banyak. Oh, banyak. Nasi liwet, nasi bakar, nasi uduk, nasi kuning. Ini rekomen nih. Bubur ayam juga ada. Oh, ini banyak ya? Iya, banyak. Bubur kacang, kacang hijau sama bubur kentang ya. Wah, mantap deh. Langsung direkomend sama Cece nih. Jadi beli nasi liwet, nasi bakar dapat helm ya, Cece? Nah, sama Cece siapa, Cece? Cece Lita. Cece Lita ya. Sama nih abangnya yang jualan nih, Bang. Nah, nih ada nasi bakar, nasi liwet ya? Ada. Wah, banyak nih menunya ya. Coba lihat di sini. Nah. Nih nasi bakar, ayam suwir, kemangi. Wah, ada bubur kacang hijau. Nasi liwet dari Medan. Wah, ini banyak nih teman-teman. Jadi kesini bisa makan banyak. Asalkan Padang juga ada nih, Simpang Tigo. Oh ya, sebelumnya sama abang siapa? Abang Sodik. Sodik? Iya. Oh. Nasi bakarnya berapaan sih, Bang? 18.000, Bang. 18 ya? Iya. Isi apa? Ayam suwir kemangi, serundeng, ada tempe, ada tahu. Oh, sudah paket ya gitu ya? Iya. Oh. Oke, saya pesan yang langsung dibakar ya, Bang ya. Oke, sih. Ini dari pagi ya, Bang? Dari jam 6 pagi, Bang. Oh, jam 6 ya? Iya. Nah, ini serundengnya. Iya. Nah, ini harum nih. Ini dari kelapa ya? Iya. Kelapa parut. Oh, di sini ada kayaknya ada sate juga ya, Bang ya? Ada sate, ada, Bang. Lengkap nih, banyak nih. Ada bubur kacang hijau juga? Iya, ada. Kalau bubur kacang hijaunya berapaan? Satu porsi 6.000, Pak. 6.000? Sama bubur ketan. Oh, murah meriah ya. Kayak di Jakarta nih ya? Iya. Mirip-mirip ya. Tapi murah meriah. Wah, ini banyak nih dapurnya nih. Dapurnya nasi banyak. Nasi kuning. Nasi kuning juga ada ya? Ada. Bungkus dulu, baru iya, dibakar ya? Biasa sampai jam berapa, Bang? Sampai habis sih, tutupnya nggak nentu gitu, Bang. Oh. Tapi rata-rata jam 3 sore gitu. Oh, sampai sore ya, jam 3 gitu ya. Kalau malam udah nggak ada ya? Malam nggak. Malam tinggal nasi padang ya? Malam nasi padang. Masih ya? Iya. Nasi padang mulai jam 9 sampai jam 11 malam. Oh. Ah, ini langsung dibakar. Oh, ini pakai minyak ya biar nggak gosong ya? Iya, biar aromanya juga kuat. Oh, jadi kalau tahu sebagai toppingnya ya? Iya, Bang, tahu ya? Sebagai toppingnya. Oh, tahu sama tempe goreng ya? Nah, teman-teman, di sini juga ada nasi liwet nih. Nih. Oh, ini kayaknya liwet. Enak nih. Nah. Nah, ini nasi liwetnya. Oh, ini kayaknya enak nih. Nah, ini nasi liwet. Nah. Ini nasi liwet apa, Kak? Nasi liwet teri Medan. Nanti saya pesan yang itu ya, Kak ya. Nasi liwet teri Medan. Komplit ya? Komplit. Nah, komplit. Ini enak juga panas-panas ya. Okay. Ya. Ini harganya berapa, Kak? Kalau kamu 18.000. Oh, 18 ya? Iya. Sama kayak nasi bakar ya? Iya, sama.
Toppingnya sama kayak nasi bakar itu ya? Iya. Oh, ini banyak banget nih, Kak. Ada kemangi. Oh, ada serundeng ya? Iya. Sebelumnya sama Kak siapa, Kak? Ke Lofi. Nah, ini ada yang buat... Orek tempe. Orek tempe ya? Iya. Oh, gemeter, Kak, malah ini. Oh, ini lauknya banyak banget, Kak. Iya. Komplit, ya. Ini sambalnya, ya. Sama kerupuk? Iya. Jadi duduknya di mana, Kak? Bisa di situ ya? Di dalam ya? Nah, tapi makan nasi Padang. Nah, ini teman-teman. Masih panas. Wah. Ini dia nasi bakar. Kita langsung sit gini, teman-teman. Nasi liwet sama nasi bakar nih. Di tepi jalan GMC itu. Depan BCA. Rumah makan Simpang Tigo. Ya. Ini wangi banget nih, teman-teman. Banyak serundeng, serundeng kelapa. Ada kemanginya. Yuk, sini. Wah, ini enak nih, teman-teman. Nasinya gurih, pulen. Wangi banget. Enak nih, teman-teman. Kalau yang suka manis sama wangi kelapa nih, enak. Nasinya juga lembut. Nasi dulu. Ini paketnya komplit. Toppingnya ada telur, ayam, ada serundeng juga nih. Nah, ada tempe juga. Ini yang istimewanya sambal. Agak pedas sedikit tapi nendang ya sambalnya. Ini topping ayam suwirnya juga lembut banget. Yang saya suka nih wangi pisang yang dibakar itu, daun pisangnya. Jadi nyerap ke nasinya nih. Ada aroma aroma pisang yang terbakar. Pecinta sambal boleh dicoba ya. Ini sambalnya enak nih. Nah, nih. Ini sama wangi kemanginya terasa banget, teman-teman. Sama pesan nungkus ini enak nih, bawa pulang. Cepat banget. Ini teman-teman sambil makan nasi bakar sini bisa makan nasi Padang juga nih. Tuh, kakaknya sebab bisa nih jualan nasi lewat, nasi Padang juga. Wow. Banyak penting kita sit gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke sini jangan lupa pesan nasi bakarnya, minta serundangnya banyakin. Enak banget. Wangi-wangi gurih. Oke, okay, teman-teman ya. Sampai sini ya. Kita mau lanjut sip ya. Sip, Gie. Ini udah habis. Oh ya, ada kacang. Bubur kacang? Ya, bubur kacang hijau. Sama bubur ayam Jakarta. Jangan lupa ya, di-share nih video buat teman-teman yang suka nasi bakar sama nasi liwet. Liwet. Pokoknya top. Oke, okay. See you next video. Dadah.